Oke, ketemu lagi dengan Berkuda Motor. Pada video kali ini kita akan bagikan yaitu cara agar Ninja 250 FE tidak nembak-nembak. Ini sebenarnya ada beberapa cara, namun pada kali ini kita akan bagikan yaitu cara yang biasa digunakan para mekanik. Itu kita setel pada jalur, yaitu istilahnya jalur pirenya ya, atau hisas, yang mana fungsi jalur ini adalah untuk mengurangi emisi gas buang pada motor yang memenuhi standar Euro, karena setiap motor harus dilengkapi istilahnya ICE kalau bahasa kerennya, yang mana untuk mengurangi populasi polusi udara. Pada jalur ini kita setel agar jumlahnya itu tidak terlalu banyak yang menyebabkan knalpotnya itu nembak-nembak ya teman-teman. Untuk menyetel ini kita coba dulu firing sebelah kiri ya teman-teman, kemudian soket busi yang dari kabel bodi juga kita lepas. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video Berkuda Motor. Saya doakan teman-teman sehat dan panjang umur, murah rezeki ya teman-teman. Hari ini agak ngantuk karena sudah malam ini. Editnya malam itu, tapi bengkelnya itu siang. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton Berkuda Motor. Terima kasih teman-teman, terima kasih.